curi dengan kita memanglah berbeza. Dia curi dekat malam. Dia curi tempat tak ada orang dah. Tapi itulah macam Hindu peringatkan bahawa sebaik kita mata telinga. Kalau ada apa-apa yang salah laku, kita terus lapor. Dan kita sentiasa melihat, mendengar dan sentiasa memantau. Mungkin itu saya perlukan kekuatan sedikit di perlu kita pantau. Keyakinan bahawa tanggungjawab masing-masing kena tahu lah. Jangan kita pandang mudah kerana ini menjejaskan hasil negeri. Pasal hutan ni at one time dia salah satu daripada hasil utama kerajaan. Macam tahun lepas kita dapat 50 juta. Jadi kita aim for more than that lah, lebih pada tu. Itu saya bagi penekanan bahawa core business kita ialah itu. Pejabat hutan core business hasil negeri. Kalau pejabat lain dia buat benda lain, tapi ini pejabat hutan memang core business dia. Tak ada sebab dia nak itulah. Jadi itulah saya peringat kepada semua anggota, penghormatan awal di bawah pejabat hutan tu kena pastikan integriti kena tinggi, kerja kena cepat, tak ada delay dan sebagainya. Pasal kita di river system ni semua orang sekarang nak cepat. Kalau lambat, hasil lambat. Itu saya tekan kepada percepatkan sistem penyampaian kita. Datuk ada sebut tadi ada kaki tangan ni itu mewah lebih daripada kemampuan. Memang ada. Itu memang mana-mana jabatan pun ada. Itu kita ada kaedah untuk kita mana kita ni. InsyaAllah saya akan bagi ruang kepada saya untuk kita lihat. Tapi serius ke dalam jabatan hutan? Yalah, saya lontar sebegitu. Saya rasa mungkin ada. Tapi saya tidak ada cukup bukti. Cuma ada. Saya dapat maklumat-maklumat sebagai SUK, kita terima maklumat. Tapi kita kena siasat. Ada maklumat bahawa ada gaji tak sepadan dengan pendapatan. Kita akan siasat lah, insyaAllah.